Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Baik, terima kasih untuk khidmat bersama. Mohon untuk duduk kembali. Dimohon untuk duduk kembali dan tolong jangan berdesak-desakan. Diharap jangan berdesak-desakan untuk kenyamanan dan keamanan Ba'abah Anies Baswedan Presiden kita untuk menyampaikan nanti selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan tuan rumah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Umi Suhaini. Silahkan kepada beliau, tafadhol. Pak Anies tidak ada capeknya keliling kampung, keliling kota ya. Ini untuk memperjuangkan rakyat demi Indonesia dan rakyat. Salam perubahan. Salam perubahan. Masih semangat? Masih semangat? Mari kita perjuangkan perubahan. Siap memperjuangkan perubahan? Siap memperjuangkan perubahan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati sekaligus saya muliakan Bapak Presiden kita yaitu Abah Haji Anies Rasid Baswedan. Yang saya hormati wabil khusus kepada para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati, semuanya yang saya hormati, alladzi lam yudkar ismuhum, insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Ibu Rizka. Saya sudah hampir satu bulan menginginkan Abah Anies bisa kepada rincang. Bagaimana caranya? Mungkin sulit tapi mudah. Alhamdulillah saya selalu kompromasi atau berhubungan bermusyawarah dengan teman pejuang lingkungan hidup. Bagaimana Abah Anies bisa datang kepada rincang? Sebelumnya, setelah ada kabar 5 hari lagi, saya sampai ada yang bilang kalau sampai Abah Anies bisa menginjak kepada pondok pesantren yang saya pimpin atau kepada rincang, cel i aing keret. Sudah sampai di tengah-tengah kita semuanya. Tinggal ngorot celina. Benar? Benar. Benar? Benar. Siap? Siap. Sahaja mana? Mana orangnya mana? Tidak tahu. Kenapa? Kenapa? Mungkin tidak mungkin. Kenapa dari rincang ini adalah paling pojok daripada Jawa Barat? Mana mungkin katanya Abah Anies mau ke Pelosok? Betul. Hah? Ini buktinya Abah Anies sekarang udah ada tengah-tengah kita semua. Menandakan beliau adalah sangat mencintai kepada rakyatnya. Betul. Oleh karena itu, negara kita kalau ingin berubah, mari kita perjuangkan perubahan ini. Betul. Siap berubah, siap? Siap. Siap berjuang untuk perubahan? Siap. Nomor seberapa? Yang lebih penting lagi, nanti pada tanggal 14, TPS-nya masing-masing dijaga ketat. Betul, betul. Betul? Betul. Siap? Siap. Siap? Siap. Presiden? Amin. Presiden? Amin. Presiden? Amin. Kemudian, Abah, saya ada permintaan. Betul gak? Betul gak?
bukan minta beras. Betul. Bukan minta susu. Betul. Kita minta nanti kalau Abah Amin, Abah Anies sudah dilantik pada tahun 2024. Sampai tahun 2029. Amin. Maka yang saya minta dan masyarakat pada rincang, tengok kembali kami, Bah. Amin. Betul. 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 Kita tidak minta apa-apa. Betul. 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 Kita minta perubahan. Betul. Semoga nanti negara kita dipimpin oleh Abah Anies ini menjadi negara robot. Baldatun. Robot. Saking deg-degan. Iya, betul. Mungkin dari saya segitu aja karena waktunya kesekian tuh. Betul. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Kan gua balikin salam. Ya. Kan anggap aja salam. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Haja Eha Suhaid. Dimohon kepada para kesepuhan, para alimil ulama, para santri yang di atas panggung untuk kiranya nanti ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dimohon untuk berdiri. Ya, sekali lagi ketika nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada para kesepuh dan para kesepuhan, alimil ulama dimohon untuk berdiri. Baik. Untuk sekarang dimohon silakan untuk berdiri kepada semua alimul ulama kesepuhan untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada operator siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti oleh semua yang hadir.